Hiç nanın sağlam. Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini, seperti yang mungkin kalian udah lihat di judul dan di thumbnail, bahwa aku mau bikin video tentang tips supaya like, viewers sama subscriber kalian cepet nambah atau cepet meningkat. Sorry karena outfit aku sekarang sama kayak video yang sebelumnya. Okay. Soalnya aku syuting di hari yang sama dan waktu yang sama. Jadi langsung aja ke videonya. Seperti yang mungkin udah kalian lihat di judul dari thumbnail, bahwa kali ini aku udah punya 7 tips and trick atau cara supaya like, viewers, sama subscriber aku cepet nambah atau cepet meningkat. Okay. Jadi yang pertama adalah kalian harus buat judul dan thumbnail yang menarik. Jadi kalian harus usahain kalian bikin judul dan thumbnailnya itu menarik. Jadi kan kadang kalau emang kita kalau mau nonton video di YouTube gitu kan, kadang ngeliat dulu judul sama thumbnail. Kalau misalkan gak menarik, kadang gak jadi ditonton gitu. Nah, yang tips yang kedua adalah kalian harus bikin video yang menarik juga dan bermanfaat pastinya. Nah, jadi tips yang ini itu jadi sesuai sama video yang isi video atau video yang emang kalian mau bikin. Jadi videonya harus menarik, nggak misalkan videonya itu cuman kayak gimana ya, kurang menarik gitulah, sama nggak bermanfaat juga. Nah, tips yang ketiga adalah dalam membuat judul dan thumbnail, buatlah judul dan thumbnail yang benar-benar sesuai dengan isi videonya. Jadi gak clickbait gitu, not clickbait. Jadi suka ada di video-video itu. Kalau misalkan kalian suka ngeliat banyak YouTuber, mau itu YouTuber pemula atau yang udah profesional, yang dia itu suka bikin judul dan thumbnail yang clickbait sama isi video. Jadi clickbait itu kayak ngebohong gitu. Nah, langsung ke tips yang keempat. Dalam buat judul, buatlah judul menggunakan bahasa sehari-hari dan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kalian jangan bikin judul yang emang berbelit-belit sama kurang bisa dipahami gitu. Jadi buatlah judulnya itu menarik, sesuai dengan isi video, bahasanya sehari-hari sama yang mudah dipahami. Misalkan kalau misalkan judulnya itu misalkan contohnya cara menambah subscriber. Nah, itu kan kayak lumayan spesifik. Jadi misalkan kalian banyak yang nyari-nyari buat tutorialnya gitu. Nah, itu jadi bisa banyak yang nyari soalnya bahasanya sehari-hari dan mudah dipahami sama orang-orang. Nah, untuk tips yang kelima sama kayak tips yang kedua tadi tentang video, jadi kita harus bikin video dengan kualitas yang baik, mulai dari pencahayaannya, audio atau suaranya, sama ini juga penting, backsound. Jadi backsound itu lagu yang ada di belakang, gimana ya, jadi kayak lagu rangkap gitu tapi lebih ke musik. Nah, untuk backsoundnya itu harus bagus, sesuai, sama harus sesuai itu. Jadi misalkan gak lebih besar dari suara kita atau gak terlalu kecil gitu. Nah, untuk tips yang keenam, kalian bisa cobain cara ini, yaitu kalian nge-share ke semua sosial media yang misalkan kalian punya. Misalkan kalian share tuh ke Instagram, contoh Instagram atau FB. Misalkan, hey, aku punya channel YouTube loh, ada videonya juga. Videonya jangan lupa di like ya, dan juga nanti YouTube-nya jangan lupa di subscribe ya. Nah, itu kata aku ngaruh banget buat kemajuan channel kalian. Kayak aku aja, kalau dulu, jadi dulu itu kan awal-awal tuh kalau misalkan baru pertama kali bikin video itu kan misalkan emang ada yang belum keluar kayak videonya atau apanya. Nah, kalian bisa coba share link atau misalkan emang nge-share ke semua sosmed kalian akun YouTube kita. Jadi misalkan cara
cara nambahnya itu bisa kalian nge-share gitu ke teman-teman kalian atau ke orang tua atau ke siapapun itu. Nah, yang tips yang terakhir atau tips yang ketujuh adalah kalian harus coba mendekatkan diri dan berinteraksi sama subscriber kalian. Jadi supaya merekanya itu nyaman gitu sama kita. Kayak kita aja kalau misalkan kita punya subscriber favorit itu, punya channel YouTube atau orang-orang YouTuber favorit gitu. Kan kalau misalkan merekanya emang ramah gitu, kita misalkan ngebalasin komen atau misalkan like atau ada apa kayak kalau gitu kan kitanya juga jadi nyaman. Oh iya, ini orangnya baik, aku subscribe. Kan suka ada yang gitu juga. Jadi supaya mereka nyaman, kalian bisa coba berinteraksi dan kayak bincang-bincang gitu, kayak ya misalkan balasin komen atau misalkan nyapa apa gitu, atau misalkan kalian nampilin orang-orang yang emang baik gitu lah di YouTube kalian atau di video kalian. Okay, segitu dulu video tips dan trik, juga cara buat cara cepat nambah subscriber, viewers dan juga like di video kalian. Dan jangan lupa, buat ngasih tahu, jadi video ini sama kayak pengalaman aku. Jadi ini benar-benar literally pengalaman aku dari awal nge-YouTube sampai sekarang. Itu pengalaman aku udah segini banyaknya. Sebenarnya masih banyak yang pengen aku ungkapin ke kalian, tapi untuk di video kali ini segini dulu. Jangan lupa kalian klik like di bawah ini. Komen di bawah apa video yang harus aku bikin selanjutnya. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, di sosmed kalian, di WhatsApp kalian. Nah, yang paling penting adalah kalian harus subscribe channel YouTube ini. Karena subscribe itu gratis tapi menentukan masa depan aku. Okay, thanks for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.